There is nothing like feeling young and free. Gonna leave it all behind. Time goes by so fast. Time goes by so fast. There is nothing. Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Semoga pameran pada malam hari ini menjadikan kita bisa terus berkarya dan kita unggul dalam sisi akademik ataupun skill. Sekali lagi, selamat dan sukses untuk program studi pendidikan seni rupa FKIP USD Yogyakarta. Terima kasih. Piknik, saking kita banyak tugas kuliah, pasti banyak mahasiswa yang pengen piknik kan. Nah, sebenarnya ada rangkaian acara dari program studi pendidikan seni rupa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, tapi fokusnya mata kuliah desain komunikasi visual lanjut dan pendalaman desain komunikasi visual. Nah, berbicara tentang budal piknik, sebenarnya di mata kuliah desain komunikasi visual lanjut, mereka mahasiswa prodi pendidikan seni rupa ini mendesain landmark penanda kawasan yang ada di Yogyakarta, misalnya kayak Pantai Watu Kodok atau dia ada di Candi Sambisari, ada banyak sekali. Nanti kalau saya sebutin satu-satu, bisa aja nanti lihat langsung ke lokasi di Hartono Mall Yogyakarta. Nah, tapi sebenarnya ada juga satu lagi yang di pendalaman desain komunikasi visual. Di mata kuliah ini difokuskan di tugas akhir. Sebenarnya di tugas akhir apa ya, bukan skripsi tapi tugas akhir karya, karena kita di prodi pendidikan seni rupa ada yang merancang segala jenis wujud rupa melalui pop up, ada yang buat karya videografi, ada yang buat iklan layanan masyarakat, ada yang lain-lainnya lagi, tapi sebenarnya pokoknya banyak banget, kalau saya sebutin satu-satu nggak akan selesai. Jadi buat kalian semua nih, penggemar desain, penggemar seni, penggemar dunia di bidang pendidikan apapun, semoga bisa segera hadir deh kunjungi event kami di Budal Piknik, khusus ada di Hartono Mall Yogyakarta 6-7-8 Januari 2020. Yang punya gawe, prodi pendidikan seni rupa, FKIP UST Yogyakarta. Salam, bahagia!